Sel orang kuli bangunan di Kabupaten Canjur mentangkan bandera raksasa sapanjang o 450 meter, hasil yang calngan Nanas Salilah Mang tahun-tahun. Bandera berembodas dari karya Naslaku rasa syukur karenakemerdekaan Republik Indonesia. Rosadi, warga kampung Darmaga Desa Sukaratu Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Rosadi anu Yanti salah seorang kuli bangunan mangrupa salah seorang warga nu Cidami mikacinta ka bangsa jeung nagara. Kacintana nagara Kesatuan Republik Indonesia ditembongkeun dina ketak mentangkeun bendera beureum bodas 450 meter di sepanjang jalan di lingkungan tempat matuhna. Eta bandera merah putih anu mentang nate mangruppa hasil Rosadi nyengcelengan sali lamng tahun-tahun sesabuburu Tinasabandirina digawei salaku kuli bangunan. Aksiina Kawilang Basjan tapi kacintana Kabangsa Jenggara Kawilang Tohaga. Utamana kar esna karena jasa para pahlawan anugesmiholaan, ngajarikan Dina Kacitada Bagja lantaran gehasil mentangangkan bandera, Dina poyan Millangkala K78kemerdekaan Republik Indonesia Bandera anu jadi impianana Salilahang ta-tahun horeng kakara jadi kanyataan Dina tahun 2020 satu tarengse di kaputku Adina Anu Tayan Titukangangaput Dirina kugsi kuciwa lantaran usum Sasalan Dirina Boai mentangangkan eta bandera Mnggaran mentang teh tahun 2020 hiji tapi kakiwari anuka opat Kalina. baru pertama kali saya pasang 120 ya tahun kedua saya 222 ya tahun ketiganya 300 ya tahun keempat sekarang ini 450 meter ditambah lagi tambah lagi gimana ini modal sendiri apa gimana ya dari dulu juga saya udah bercerita walaupun saya jadi sebagai RT saya belum pernah meminta kepada siapapun juga ini inisiatif saya sendiri sampai sekarang. Nabung apa gimana? Ya kalau saya kulit bangunan kan cuma bisa menyisihkanlah sedikit-sedikit ya, buat hari 17 Agustus biar agak meriah. Rosari miharap ketakna jadi inspirasi ke warga sejena sangkan bisa lewih mihaatkan negara kesatuan Republik Indonesia, turta mitineng jasa-jasa para pahlawan anu Bahulages hasil ngerebut kemerdekaan Republik Indonesia. Heri Setiawan, Bandung TV.